pertama itu dibahas di handapnya disebut makhluk alam sakabeh makhluk teh hadis anyar nya makhluk teh sok disebut oge naon akwan akwan teh diciptakeun kaun aya ayat-ayat kauniyah geuningannya eta ayat kauniyah teh ayat-ayat nu tercipta akwan disebutna makhluk keneh sami nu diciptakeun makhluk teh ada hadis da anyar sami sok disebut oge agyar goirullah berartinya agyar teh jama dina goir selain Allah berarti agyar agyar selain Allah mah selain Allah agyar disebut makhluk disebut agyar oge sakabehna sadayana makhluk akwan agyar eta sadayana teh asar asar af'al tapak damel Allah itu jadi urang tapak damel Allah urang sadayana oge mau ka jauh-jauh anu aya di dari diri urang nu ayeuna ku urang dijalani anu tina rupa sora jeung rasa sadayana asar asar apa tapak damel